sebesar darah aku tak kau hormat bangsa-bangsa pendatang haram ni. Aku sikit aku tak kau hormat punya. Betul tak? Sebesar darah pun aku takkan hormat dengan pendatang-pendatang haram ni. Ceroboh negara aku. So, sebesar darah aku tak kau hormat bangsa-bangsa pendatang haram ni. Aku sikit aku tak kau hormat punya. Betul tak? Sebesar darah pun aku takkan hormat dengan pendatang-pendatang haram ni. Ceroboh negara aku. So, suka hati mak bapak korang. Sebab lah. Kita rakyat Malaysia, kamu masuk bukan kita jemput. Kamu kena terima hakikat. Kamu masuk ke dalam negara ni bukan kita jemput. Adakah kita jemput kamu, Tahir? Tak ada, tak ada. Kita tak jemput. Kamu masuk, kamu ceroboh. Bila kamu ceroboh, kita terpaksa terima kamu. Rakyat Malaysia tak ada masalah mula-mula terima. Terima Rohingya ni tak ada masalah. Tetapi apabila kamu orang ada lama dalam negara kita, kita tengok pelbagai masalah yang kamu orang buat. Ini yang rakyat tak boleh terima. Baru-baru sampai memanglah semua orang kesian. Tapi bila dah tinggal lama, naik kepala lah. Itu masalah dia. Tapi Ustaz, saya nak tanya. Kenapa mula-mula Ustaz tak buat benda ni semua? Saya buat. Bukan saya tak buat. Masa engkau tu mungkin tu, tak viral. Engkau saya buat. Lama bukan dah. Saya tak buat. Kami dah bermula. Dah lama dah Ustaz buat. Nah, kami dah bermula, Tahir. Daripada zaman Facebook lagi tau. TikTok pun tak ada lagi. Engkau tu sebenarnya yang baru kena TikTok. Kami dah buat masa benda ni. Masa tu tak viral. Ha, masa tu zaman Facebook lagi. Engkau rasa engkau pun tak beranak lagi. Hey, sunat ke tak sunat pun tak, aku nak tanya ni. Orang rohnya sunat tak sunat? Aku nak tanya. Sunat-sunat. Mana tak sunat? Eh, hey, kamu sunat masuk sini umur berapa, Tahir? Kenapa tak sunat pula? Ha? Tak, kamu masuk sini sunat. Umur kamu berapa? Umur saya masa 6 tahun lah. 6 tahun. Sekarang ni umur kamu berapa? 19. 19 betul? Ah, tengok, kamu umur 19 tahun. Saya bagi tahu kamu ah. Saya sekarang saya bukan cakap mengenai Islam ke saudara Islam ke. Saya cuma nak cakap melalui hak saja. Hak betul? Negara. Kamu sekarang masuk sudah umur kamu 6 tahun. Sekarang kamu yang umur 19 tahun. 19 tahun ah. Ya betul. Kamu sudah duduk sini 13 tahun. Bermakna betul? Kamu hidup di Malaysia lagi lama daripada kamu hidup di negara kamu. Betul tak? Betul-betul. Akhirnya kamu akan kata apa? Kamu mana ada negara? Sinilah. Kamu tunggu di sinilah. Tak tahu. So, kita tunggu. Dekat sana ada juga kita punya askar-askar tengah memperang sana. Jangan saya faham lah. Tapi sekarang kamu tak boleh macam itu. Kamu kena duduk tahanan. Askar pui. Askar pui. Askar runya pui. Tadi kata boleh tak lagi gagal nanti kena lagi buat kena dia. Nah, tak apa, tak apa. Terus kan Ustaz, dia pun dah gelak-gelak tu kan. Dia dah main telur dia tu. Dia dah main telur-telur dia. Apa benda dia geram kat kita dah. Dia main telur tu. Terus kan dia Ustaz, tak guna ni. Jangan lagi kita kena ni pula. Pui askar rohiyah. Pui askar rohiyah. Pui. Hai.